In order untuk kita orang nak survive dalam motorhome, kita orang perlukan pensan aku dah bau dia. Busuk. Tasik ni nampak kebiruan, kehijauan, memang cantik gila. Makan apple petik. Ada apple. Aku terbalik sekarang ni guys. Terima kepada para penumpang, sila pakai seatbelt anda sekarang. Dan terima kasih. Di CCTV view ni, oh, ada matahari. Haji Izami Gadget. Sekarang ni aku faham kenapa aku datang New Zealand banyak kali pun, aku still enjoy. Aku decide untuk balik awal ke Malaysia. Guys, kita orang survive 7 hari dengan motorhome ni. Jom. So, finally aku dah sampai dekat kawasan Indie Campus. So, basically Indie Campus ni adalah syarikat yang buat sewa camper van ataupun motorhome. So, yang ni boleh dikonsider sebagai motorhome lah sebab saiz dia memang besar gila. Saiz macam lori sikit dan macam korang nampak, ini macam motorhome yang aku sewa 2 tahun lepas dengan 3 tahun lepas. Cuma yang tahun lepas, aku sewa van. Yang tu bezalah. Mercedes Vito tu dia kecil. Yang ni memang muat untuk 5 orang. Memang nice gila. So, first aku nak explain storage yang ada pada motorhome ni dekat bahagian kanan belakang ni. Ada ruang, yang ni kita orang sewa sekali lah, kursi, meja, macam-macam, ada pinggan mangkuk lah, macam-macam sini. Kita akan letak luggage juga dekat bahagian belakang ni. Dan yang seterusnya, ada bahagian untuk simpan gas. So dapat gas besar dan juga gas kecil. Gas ni memang sangat-sangat penting untuk nak guna dapur dia, nak masak, untuk dia punya peti ais dan juga untuk heater dalam camper van ni. So, bahagian belakang dia ni memang simple. Dia ada reverse camera kat situ. Pada bahagian belakang ni adalah ruang untuk luggage. Ni bukannya luggage biasa tau. Luggage ni memang kosong sekarang ni, tapi ini adalah ruang untuk simpan tahi. So dalam ni ada jamban. Jamban tu akan turun dekat lubang dan dia akan masuk dalam ni lah. So kita akan buang tahi dengan keluarkan daripada corong hitam ni. Yang ni memang kosong je. Yang ni pula adalah ruang untuk simpan air. Yang dalam bekas putih ni air yang elok. Yang ni kita boleh masukkan kat sini je dengan pipe nanti. Jangan masukkan dan juga dia akan keluar indicator kat sini lah. Kita tengok dia penuh ke kosong ke kan. Pada bahagian bawah ni pula adalah bahagian untuk kita nak buang air yang kotor daripada sinki ataupun daripada dia punya tempat mandi. Dan ada juga soket untuk power supply. Biasanya camping site memang akan ada power supply untuk kita cucuk untuk nak gunakan electricity, lampu dan sebagainya. So, inilah pintu untuk masuk motorhome. Selamat datang. Jom, macam korang nampak, luar dah memang besar, dalam ni memang sangat luas. Memang selesa untuk 5 orang. Bahagian depan ni macam korang nampak, ini adalah ruang untuk kita orang nak duduk. Memang diorang letak kursi khas. Ini bylaw memang kena ada kursi macam ni. Dan kursi ni khas untuk 2 orang duduk. Ada seat belt sekali, ini pun ada seat belt. Dan ini adalah meja untuk makan nantilah. Nak lepak-lepak apa semua, boleh gunakanlah meja ni. Ini boleh pusing lagi untuk buka sebenarnya. Yes, boleh lagi. Boleh buka macam ni, besarkan dia. So, dekat bahagian ni pun sebenarnya banyak gila kompartmen. Ini ada lampu. Kompartmen ni bolehlah nak simpan baju ke ataupun barang-barang yang kita bawa daripada Malaysia kan. So, untuk bahagian depan ni macam korang nampak, banyak juga kompartmen dia. So, banyak gila ruang storage untuk letak barang sini. Sini ada. Dan atas ni kita boleh buka. Macam korang nampak, seat kat depan ni, actually kita boleh pusing ke belakang untuk facing orang yang belakang ni. So, ni boleh pusing sebenarnya. Nanti aku tunjuk macam ni. Bila kita dah lepak makan-makan apa semua, dua-dua ni boleh pusing ke belakang. So ini adalah bahagian driver dia. Memang selesa, luas. Kompartmen dia memang banyak kat sini. Untuk letak air ada, untuk letak barang depan ni ada. Even untuk smartphone, tablet pun boleh kat sini. Dan luckily ada Android player. Previously aku tak ada Android player ni. Just a very small screen je. Mata-mata banyak. Yang ni that's why banyak upgrade improvement yang diorang buat, yang aku dapat. Mungkin harga dia mahal sikit lah kan. Dan auto, bukannya manual. Penat gila babe, bawa manual 2 tahun lepas memang barai lah. Sebab manual dah lah left hand drive. Lepas tu manual, kau main kan, dengan size besar macam ni, tak ada reverse camera. Aku rasa tough gila lah. Tapi now memang banyak improvement. Dan ada soket lah untuk nak cucuk charging apa semua nanti kan. So nak on dia. Yang ni model Ford. Dia punya mileage sekarang ni dalam 6,000 je baru. Baru dia pergi kan. So memang kereta ni agak baru juga actually. So ini adalah pada bahagian belakang ni pula. Ada peti ais kat sini. Nampak? Boleh simpan macam-macam sayur, buah, ayam, ikan apa semua. Kompartmen banyak lagi. Dan ini adalah katil. So basically kat sini ada 3 jenis katil. Katil yang ni dah memang siap built in dah. Dan bawah ni kita boleh buka tau. Ada kompartmen.
Katil ni muat dua orang. Dekat bahagian ni pun actually kita ada lansir tau, nak tukar baju ke apa semua kan, ada lansir kat sini untuk tutup. Dan ada compartment juga dekat bahagian atas tu, banyak gila compartment. Ada katil atas ni. Untuk turunkan katil ni kena cabut ni dulu, sebab ni memang sentiasa kena lock kalau kita nak drive. Dalam ni pula adalah bahagian tandas, so boleh berak, boleh kencing, boleh basuh muka, boleh mandi sekali kat dalam tu nampak. Ada tempat shower. Memang nice lah. Untuk camper van ni dah memang lengkap, komplit dah semua benda. Ini ruang storage lagi. Banyak ruang storage dia. Compartment dia memang banyak. Ni untuk sudu garfu. Lepas tu ada blind untuk buka tutup. Boleh tengok view luar kan sambil masak. So ni adalah bahagian stove dia untuk masak. Ini untuk sinki, basuh-basuh pinggan. Dan dekat bahagian depan ni memang selesa lah untuk nak drive kan. Sebab windshield pun luas gila. So aku rasa aku akan lebih enjoy untuk drive. Now kita orang nak masukkan luggage apa semua barang-barang dalam ni. Dan nak bergerak ke New Zealand. Ini dalam 10 ke 11 jam perjalanan driving. Memang jauh gila. So aku nak korang semua follow aku untuk journey drive ke New Zealand, Austria dan macam-macam lagi kita tengok, okey. Settle isi minyak. So biasanya ikut luck lah. Kadang-kadang motorhome ada yang dapat full, ada yang dapat half, ada yang dapat tak ada minyak langsung. Tapi luckily motorhome ni dapat half. Tapi kena isi full juga sebab perjalanan kita dalam 8 jam setengah lagi. Biasanya dekat Europe memang aku kena isi minyak dulu baru bayar. Ah, dekat Malaysia tak? Kat Malaysia kita bayar dulu baru isi kan? Kat sini lain. Tadi kos untuk aku isi minyak lebih kurang dalam 77 euro. So darab dah 5. Ah, itulah harga untuk minyak diesel. So now kita dah settle isi diesel tadi dan settle beli barang-barang. Diorang pun dah beli air apa semua kat belakang ni. Kita nak gerak ke New Zealand. So aku akan terus ke Interlaken. Ada satu campsite yang aku dah biasa stay sana, iaitu Mano Farm. So kita akan stay satu malam ataupun mungkin dua malam ke sana. But expecting kita orang takkan tidur kat sana dulu. Mungkin kita akan tidur dekat RAR dulu. So kita akan stay satu malam kat sana sebab perjalanan jauh. So mungkin tak sempat. Kalau sampai pun tak buka lagi Mano Farm tu, sebab diorang buka waktu macam biasalah kan, pagi sampai ke petang. So malam biasanya tak ada orang jaga sangat lah. Alright, let's go. Kita gerak ke Switzerland. 8 jam lebih perjalanan. Wah. Sekarang jam dah menunjukkan pukul 12.43 malam. Dah memang jauh gila kita on drive dari Berlin. Sekarang ni dah dekat dengan border Switzerland. So dalam 400 km ataupun lebih kurang 4 jam lagi akan sampai dekat Interlaken. Now semua orang dah lapar. So aku tengah prepare untuk nak masak pula misi kereta panas ni kan malam. So memang syadu lah. Okay. Jom. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 8 pagi. Malam tadi boleh tahan juga lah penat dia kan. Masing-masing duduk berdengkur tidur. Dan kita orang daripada kawasan perhentian, berhenti tidur. Sekarang ni nak bergerak ke Switzerland. Lebih kurang 4 jam ke 4 jam lebih. So perjalanan daripada Berlin ke kawasan ni tadi lebih 600 km. So memang jauh gila. Aku rasa dalam 7 jam ke 7 jam lebih juga perjalanan kita orang tadi. Now aku tengah sambung buat kerja sikit. Dan orang tengah isi minyak kat luar tu. Isi minyak diesel. Harga dia memang agak keras jugalah minyak diesel. So, jom kita bergerak ke Switzerland. So ini macam mana aku survive kalau nak makan melalui motorhome. So first kita kena buka dulu gas ni untuk nak masak air. Buka gas dulu. Okay. Next kita nak ambil barang masak, periuk, pinggan apa semua dekat atas. Jom. So dekat bagian bawah katil ni adalah barang-barang untuk nak masak lah. Kita nak buka ni. Ambil terus lah sini. Ni periuk, sudu garfu dan kita punya pinggan lah untuk 5 orang. And then aku rasa macam nak masak air panas untuk buat hot chocolate. Dan itu je lah barang kita untuk survive makan minum dalam motorhome. Kita akan masak dekat stove sini. Ada 2 stove dan juga sinki. Okay. So menu kita apa San hari ni? Masak lomak. Masak lomak, daging salai, omak Jenny yang nubuhan punya. Dan kita ada nasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nasi putih yang ni jenis ready to eat lah. Kan, semua ni just panaskan je. Tak perlu nak masak-masak beria pun tak perlu. So memang ready to eat. Buat di Malaysia, makan kat sini. Very simple. Tips kalau travel nak bawa makanan, dia simple je lah. Kalau korang yang jenis tak kisah pasal makanan, boleh beli yang dah ready to eat macam tadi. Tapi kalau korang rasa macam nak yang lebih raw, lebih natural, lebih organik lah untuk nak masak tu, mungkin korang boleh beli kat groceries lah. Misalnya macam kita orang memang ada planning untuk pergi kat groceries halal sekitar Europe ni. Memang ada groceries kedai halal. Biasanya memang kedai tu KL lah yang akan jual ayam, daging apa semua.
Yang tu kita memang planning nak beli, tapi tak sampai lagi. Soon kita akan singgah untuk beli ayam, mungkin beli telur dan sebagainya. So now kita just makan dulu apa yang ada dulu. Yang ni memang mudah lah. Makanan yang kita bawa dalam bahagian drawer ni memang kebanyakannya adalah ready to eat, ready to go. Buka, panaskan, boleh terus makan. Lebih simple lah. Yang ni dia sesuai lah untuk situasi motorhome dan juga 5 orang dalam motorhome ni kan. Jom kita masak dulu dan tengok macam mana hasil dia, sedap ke tak sedap. Sebab first time aku nak makan masak lomak daging salai daripada Omak Jenny ni. Ni first time, sebelum ni tak pernah kan. So inilah nasi yang kita orang dah panaskan tadi, lebih kurang dalam 10 minit macam tu. So should be dah okey lah. Panaskan je guna air mendidih dan kita just buka macam ni, letak macam tu kan. Wah, wangi berasa. Untuk kita punya lauk tengah panaskan lagi, lebih kurang 10 minit juga kita akan panaskan. Dan aku punya nasi goreng pun kena tengah panaskan lagi. Okay, kita buat air coklat Cadbury. Ini memang padu lah coklat ni. Dah siap panaskan 10 minit tadi. Ini aku beli nasi goreng ikan masin daripada Sharifah. Ini aku rasa antara yang paling sedap lah aku pernah makan. Untuk ready to eat nasi goreng. Air kita pun dah siap. Lepas tu masak lomak cili api pun dah siap. Terus sikit kan masak lomak dia. Bekal masak besar. Lomak sebenarnya banyak tapi bekal besar. Dan ada sambalnya keroming. Alright, let's go. Kita makan dulu. Finally, dah pun sampai dekat Interlaken, Switzerland. So yang ni memang cantik gila tempat dia. Kau tengok view dia, 360. Ada gunung-gunung depan ni. Lepas tu ada sungai. Sungai ni cantik gila kot, warna hijau air dia. Jernih je. Aku rasa ini kali keempat gua aku sampai ke sini. Tapi aku still impressed dengan kecantikan dia, dengan scenery, landscape dia kan. Cumanya cuaca hari ni dia kurang sikit sebab macam mendung, gloomy. Just hujan renyah je lah, bukannya hujan lebat. Tapi boleh je nak jalan macam ni kan. Tengok air dia, serba hijau. Kita orang parking motorhome kat sini. Yang ni memang kena bayar lah parking sini. Nampak ada orang main paragliding atas tu. Best gila, aku rindu suasana macam ni. Rindu dengan vibes dia, rindu dengan dia punya kenyamanan dia. Macam mana first impression sampai New Zealand? Cantik oh. Sampai cantik tak buka tu, lupa kat telinga tu. Ya Allah, lupa. Selamat datang ke New Zealand eh. Subhanallah. Subhanallah. Tapi macam cantik korang tengok review sana. Ya Allah. Gila, best. Nanti kita akan bawa jalan-jalan. Banyak lagi tempat kita nak pergi. Ini baru tempat yang pertama, checkpoint pertama. Kita akan jalan-jalan kawasan ni dulu, beli souvenir. Lepas tu nak beli barang grocery sikit, telur apa semua nak masak nanti. So, let's go. So ni parking aku bayar tadi. Harga dia 2 Swiss franc. So darab lah dengan 5.5 kot sekarang. Ni kena letak ke depan. Dekat bandar Interlaken ni memang diorang masih kekalkan tradisi lah naik kuda ni kan. Mix naik kuda ada, bas ada, motor ada, kereta ada. Satu jalan yang sama juga. Motor diorang besar-besar sini. Bukannya motor biasa lah. Diorang naik superbike kan, motor CC besar lah. Jadi kat sini ramai juga tau sebenarnya pelancong yang datang daripada serata negara. So kalau tengok kat sini dia bukannya orang lokal saja. Aku katakan dalam 50% orang luar juga. Ada daripada China, daripada Indonesia, Malaysia pun ada jumpa kan. Nyaman lah kawasan ni. Cuma dia punya cuaca tu gloomy, tak bercantik sangat lah. Kalau ada cahaya matahari kan, sedap sikit. Nampak dia punya keorenan, kehijauan kan. Now kita orang nak masuk co-op. So co-op ni antara supermarket yang famous lah dekat Switzerland. So normally aku masuk dalam ni, aku akan beli macam telur, air mineral, benda-benda yang simple lah untuk makanan, buah-buahan, sayur-sayur semua untuk survive dalam motorhome nanti. Besar gila pisang dia eh. Harga 0.5 Swiss franc. So lebih kurang dalam RM5 satu. Apa ni? Apple shot ke? Berapa harga dia? 4.50 Dapat 4. So tak worth it lah. Ketul Ketul RM1. RM1 pun. Bukan RM1 bang. Kecil je tingkai dia. Comel tingkai dia. Tengok pisang dia. Bukan main comel lagi. Baby banana nama dia. Harga 3.95 4 Swiss franc. Aku plan nak beli brokoli tapi dia tak ada brokoli saja tau. Dia ada dua-dua sekali.
cauliflower dengan brokoli. Lebih carrot lah sekali eh. Sedap ni buat snacking. Sedap ni brokoli ni. So dah berjaya beli. Banyak kira penuh satu bag tu. Dan dapat air. Ada 6 botol air dah ni. Kita akan gerak balik ke camping site iaitu Mano Farm. Let's go. Finally, kita dah sampai dekat camping site kita. Ini adalah Mano Farm. Facility dia memang A-class lah. Ini kawasan untuk mandi, pot lepak, basuh baju semua. Ada mesin-mesin dalam ni. Setiap camping site, diorang ada beberapa charges lah. Misalnya, diorang akan ada charges untuk parking motorhome. Ada charges untuk per pax. Setiap orang kena bayar. Ada charges untuk macam nak pakai dia punya tandas dan sebagainya. Bergantung pada camping site juga. Yang ni kita tengok charges apa yang akan charge kita untuk camping site ni. So, aku dah settle pergi counter ni. Sekarang ni, dia suruh pergi cari dulu dekat mana yang kita nak tapak. Sebab setiap tapak berbeza harga dia. Dia kata juga ada discount 20% dan ada pembayaran untuk parking dan juga ada tax sekali lah. So murah sikit lah daripada harga asal dia. Discount 20% nampak. Ini lah season dia. Sekarang ni kita jalan-jalan tengah cari kawasan kat mana kita nak parking. Besar kawasan ni, besar gila. Dia ada banyak ni nampak. Atas besar gila. Ada bahagian kanan, kiri. Ni kawasan dekat dengan tasik. Dekat dengan tasik ni lah yang paling mahal sekali. Tapi kita orang nak tengok lah dekat tasik tu macam mana keadaan dia. Kalau macam kosong, relax, okay lah. Sebab dekat tasik tu dia ada satu restoran. Boleh makan situ, boleh lepak situ lah. Aku tak tahu korang nampak ke tak, tapi depan tu memang ada tasik besar gila. Tasik ni antara yang popular dekat Interlaken. Memang besar sampai hujung sana. So last year kita orang pergi sini, mandi dekat tasik ni. Memang best gila. Sejuk lah, tapi best. Sebab dia besar dan dia cetek. Dia tak dalam sangat, lepas tu ada view gunung atas tu kan. Sekarang ni macam gloomy sikit, so tak nampak sangat. Esok pagi aku akan tunjuk view sunrise dekat tasik ni. So dah marking tapak. Nampak? Ini adalah pot untuk aku pagi nanti. 367. Nampak view gunung, nampak tasik. Dekat restoran, dekat dengan facility tandas. Semua dekat. Jom. So dah settle parking dekat kawasan ni. So ini adalah nombor 367. Dan ada kad ni kena letak dekat situ. So now kita nak pasang dulu wire soket dekat motorhome, sambung dengan sana untuk dapat elektrik. Okay, kena ada soket. So kena keluarkan dulu soket dalam luggage. Jom. Guys dah buka. Sekarang ni kita nak keluarkan luggage untuk nak ambil power soket dan juga untuk kita nak set up makan-makan. Meja dah ada, kursi healing pun ada. Dia punya vibe sini pun cantik. So memang sesuai kan nak cheese-cheese sini. So ni kegunaan dia untuk kita buka bumbung. Supaya sekarang ni tengah hujan renyai, takut hujan lebat nanti. So standby lah. Nampak pusing macam ni je. Function lah bumbung eh. Dia ada batang dia. Keluarkan Zan. Kena ke depan juga. Sekejap. Sepatutnya bukan kena ada tiang ke? Sekarang ni planning memang nak buka lah bumbung tepi ni. Tapi malangnya tak ada batang untuk dia nak stand. So terkulai lah dia kan. Sekarang ni nak tutup balik. So kalau nak makan memang berhujan sikit lah. Tak apa, makan kat dalam je. Aku tengah nak pasang dia punya plug ni. Kita dah ada soket. Sebab dekat New Zealand soket dia 3 pin macam ni tau. Dia bukannya 3 pin macam Malaysia tu. Cucuk macam ni. Okay. Lepas tu sambungkan je. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, connected. So begitulah caranya untuk dapat attack pada motorhome. Untuk kita orang survive, nak charging power bank, smartphone, laptop, nak on PTS, lampu dan macam-macam lagi. Sekarang ni aku tengah prepare untuk dinner dan kita orang decide untuk masak nasi secara manual lah. Guna gas dapur ni. Tak guna yang dedicated. Sebab Izami kata nasi beras dia keras sangat. Yang ni nak lembut sikit lah. Video lah. Cuba tengok macam mana. Sebab ni first time kita orang travel motorhome masak nasi sendiri macam ni. Lepas tu kita ada sardin. Dan juga lauk kita satu lagi adalah telur dadar. Padu gila bet. Telur dadar makan dengan samanyet. Fuh, syahdu. Dekat New Zealand biasanya kita tak ada lah air spritzer ke air desa ke apa, tak ada. So biasanya akan ada air agar ni. So ini adalah menu lunch kita. Ada sardin, ada brokoli, sambal petai, nasi dan juga asal tengah sediakan telur goreng. Aduh. Nasi menu daripada Teku. Hakim. Isteri saya. Isteri saya. Nampak. Jadi tau. Jadi. Lega babe.
settle makan, settle mandi. Walaupun ada shower dalam motorhome, tapi still ada facility tanda semua yang lengkap untuk mandi kat depan sana tadi. Untuk nak survive dekat motorhome, kita kena pastikan yang luggage untuk najis ni sentiasa clear every time kita nak keluar lah. So that's why now aku nak bersihkan najis ni. Ah, sedangkan dia adalah luggage, tarik macam ni. Ha, percaya pada diri dengan harapan dan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. First, kita tutup balik. Tak macam ni. Bau dia boleh macam ni. Okay. Dan tuang pun tu je. Ini sambal petai, sambal nyet, semua ada ni. Package. Sebab dia kena masukkan air sikit. Tutup balik. Goyang-goyang. Buang dia. Okay, sanggup meh buat? Korang sanggup buat tak? Nak kata sanggup tu memang tak sanggup lah, tapi tu paksa. Ah, dah pensan aku dah bau dia. Busuk tu. Okay, settle. Dah habis, kau settle kan? Settle. Boleh membuang balik lepas ni. Macam inilah kita orang survive tidur setiap malam dekat dalam motorhome. Okay, first kali, yang ni katil aku dengan Izami. Boleh tutup guna langsir. Privacy sikit lah. Cuba kalau ada angin-angin yang berbunyi tu, dia bahaya sikit dalam ni. Boleh buka tingkap ni. Memang sedap lah berangin kan. Tak ada blind apa semua. Itu untuk halang nyamuk. Nyamuk memang ada ya. Dua ekor dah dapat ni nyamuk. Nyamuk New Zealand. Kita kumpul ni nampak ni. Tak nampak tak kecil. Atas ni pula, tempat dua orang tidur. Ada tangga bagi sekali. Dia naik. Hasan atas. Ada lampu dua tas kan. Untuk buka. Ni memang selesa juga. Sebab setiap tilam dia, dia orang bagi ladder. Tak ada macam kain fabric ke tak ada. So bawah ni boleh tidur dua orang juga sebenarnya, tapi dia agak sempit sikit bagian kepala sebab kaki kat sini hujung nanti, sebab ni akan turun bawah lagi tau. Kepala kat situ. So bila ada orang baring sampai hujung sana nak bangun, kepala akan terantuk lah. Teku tengah buat kerja. Dan dekat kursi tu sebenarnya boleh juga tidur. Aku tak tahu macam mana Hassan tidur malam tadi. Tapi boleh dia tidur kat situ. Tapi tak ada kemen lah. Tidur atas dua orang, bawah dua orang, sini dua orang. So total 6 orang. Tapi kita ada 5 orang lah sekarang. So macam ni lah, kita orang survive tidur dekat motorhome. Cuma dia punya renyah dia bila setiap kali nak tidur, setiap tu kita kena kemas, kena susun, kena buka, kena pasang. Itu yang renyah dia lah setiap malam nak tidur. So kalau siang siapa yang nak tidur tu, memang kita tak buat macam tu lah. Biasanya kita akan baring kat belakang tu je ramai. Berhimpit macam sardin. Sebab sini ruang duduk. Okay, itu antara cara kita survive dekat motorhome setiap kali nak tidur malam. Sekarang dah pun masuk waktu pagi, pukul 7.30 sekarang ni, dalam 12 darjah Celsius, dia punya cuaca kesejukan dia. Vibes tu boleh dikatakan tak sejuk sangat lah, okey lah, just nice. Malam tadi hujan, memang along the way malam tadi hujan sampai lah pukul 5 pagi, kita bangun baru hujan stop. So view sini dah nampak lah, 360 panoramic view dia kan, nampak. Sunrise pun tengah nak naik, lepas tu dah nampak mountain atas tu. Kalau tengok air kat tasik ni memang jernih. Memang nampak lah surface kat bawah tu. So kalau tengok dari jauh memang tasik ni nampak kebiruan, kehijauan memang cantik gila. Ini kalau honeymoon ke apa memang best lah port ni kan. So ini adalah menu pagi kita untuk hari kedua dekat New Zealand. Ada telur dadar, dan kita ada brokoli, ada daging salai, masak lomak cili api, sambal nyet, ni wajib lah kan. Lepas tu ada bawang goreng, nasi kosong. So biasanya untuk travel kita orang dengan motorhome, kita akan makan sehari dua kali, pagi dan juga petang untuk dinner. So normally untuk tengah hari, motor snacking, makan roti, biskut dan sebagainya lah. So lepas kita makan, cara kita nak survive, nak bersihkan semua, mestilah kena basuh pinggan. Ini adalah tempat untuk korang basuh pinggan. Ada kat sini, dia ada sinki komplit semua, air panas, air sejuk pun ada. Dia sekali sebelah dengan toilet. Okay, toilet perempuan, toilet lelaki and bilik mandi juga. Memang nice lah tempat dia, selesa lah. So boleh nampak Hassan tengah basuh sini. Air sejuk,
air panas. Tapi sabun apa semua korang kena bawa sendiri lah. Okay, sekarang ni kita orang dah pun bergerak. So planning nak pergi ke Grindelwald, tengok apa yang boleh buat kat sana. Kalau duduk menung-menung lagu sana. Tapi sebelum kita orang nak pergi ke Grindelwald, nak kena clearkan dulu najis yang kat luggage tu. Dan juga nak tambah air bersih. So anything apa-apa nanti senang lah, nak pegak ke, nak kencing kat tandas dalam motorhome ni. Okay, kat sini facility dia dah memang complete. Pasal bawa taik ni. So macam inilah cara kita orang survive untuk motorhome. So tak boleh nak keep lah najis dalam luggage tu kan. Memang kena buang, tambah air bersih, buang air kotor. Pertama sekali kita nak buang air kotor dan kita nak isi air yang bersih. So ada dua air kat sini. Kita buang yang ni dulu. Oh. Ah, ni air kotor lah daripada tinggi. Isi air memang ada pipe tu. Just tarik pipe. Kita buka yang ni dan isi air lah. So air bersih ni biasanya kita akan gunakan untuk cuci-cuci, basuh muka, gosok gigi. Nak minum pun boleh sebenarnya. Sebab tip water dia memang boleh minum. Tapi biasanya kita minum air mineral je lah. Lepas tu lubang dia. Okay, on. So pipe air ni kat sini, sumber air dia. Kat situ, sini ke sana. Percaya pada diri dengan harapan dan keyakinan. Sini. Okay. Ih, dah kena. Sorry. Sorry. So kita kena letak pil ni, warna biru ni, untuk tak buah busu sangat dan juga tak nampak lah kecoklatan dia tu kan. Dia dapat biru lah nanti air. Tarik bawah. Okay. Pulup-pulup. Itulah caranya. Kita membasmi segala najis-najis yang dilepaskan oleh Izami. Buah petai. Sekarang ni kita orang semua tengah prepare untuk Apple event yang akan berlangsung dalam masa beberapa minit lagi dari sekarang ni. So dalam 7 minit sahaja lagi, kita akan tengok Apple event kat sini. Switzerland, aku ada Teku, Hassan, Izami Gadget dan juga Amir kat sini. Cuaca masih lagi cerah. Pukul 7 sekarang ni. Hampir pukul 7 lah dekat Switzerland. Tapi waktu Malaysia sekarang ni sepatutnya pukul 1 pagi lah. Kita akan tengok apa yang baru dengan iPhone 16 series. Produk apa lagi Apple akan perkenalkan. Segalanya korang just tengok dekat video fast. Sebab aku rasa masa aku upload video ni memang Apple dah launch. Everything dah, kita tahu dah semuanya. Ni just pengalaman kita orang dalam camper van untuk tengok Apple event dan buat coverage. Aku dah prepare lah dia punya draft script. Air coklat panas pun ada di sini. Okay. Ready? Kamera pun dah ready. Jom. Memandangkan cuaca mendung, lepas tu hujan tadi. Ini baru je berhenti hujan. So kita orang decide untuk stay dekat camping site dalam motorhome. Tapi aku dengan Amir buat kerja kat luar lah. Kita orang buat editing, shoot video tadi dan juga upload. Terus upload tentang iPhone 16. So korang boleh tengok everything pasal iPhone 16 dekat YouTube Fast Channel. Best vibe dan juga view kat sini sebab kita memang dapat view gunung macam ni kan. Kehijauan dekat Switzerland. Lepas tu dia punya cuaca pun sejuk juga actually. Aku tak expect sejuk macam ni. Sebab tahun lepas Switzerland panas, Berlin sejuk. Tapi tahun ni terbalik. Berlin panas, Switzerland pula yang sejuk. So kita enjoy lah. Okay meh. Steady tu meh. Kau memang steady lah. Makan apple petik. Ada apple. Amir tak percaya bahawa ni adalah apple. So pokok ni adalah pokok apple tau sebenarnya. Nampak apple banyak bawah ni. Ni antara apple yang aku petik untuk ni. Nampak? daripada pokok ni. Nanti apple dia. Jangan risau Amir, boleh makan. Yeah. Tak ada racun. Tak tahu. Kau makan, kau makan. Ni organik. Ni pisang. Pisang ni belilah, tak petik. Kat sini aku tak jumpa lagi pokok pisang. So sikit lagi. Malam tadi pisang gila. Kita orang nak upload video. So ambil masa yang lama gila. Daripada pukul berapa eh? Pukul berapa meh? 11 eh? 10 ke 11 malam macam tu. Kita orang upload video. Pukul 2 pagi baru upload video tu. Baru settle. So memang lama gila. Kita orang duduk dalam ni tunggu. Lepas tu duduk luar. Lepas tu pergi sana. Pergi belah sana. Kita orang merayu lah kawasan ni tengah malam tadi kan. Orang tengok pun pelik. Apa hal lah budak-budak Asia ni merayu kawasan ni malam-malam kan. So tengah malam kita merayu. Orang dekat sini normally memang pukul 8, pukul 9 dah tidur dah. Dah memang gelap gulita, sunyi dah. Lampu pun tak buka apa semua.
Tapi kita orang duk sibuk bekerja sebab internet memang teruk gila. Aku tak tahulah masalah internet malam-malam dekat New Zealand ni. Mungkin kawasan ni meant to be untuk kita menikmati nature, menikmati pemandangan, view dia kan. Dia bukan untuk orang nak macam guna internet sangat sini. Dia more to social. That's why aku rasa internet teruk sini. Tak tahulah, mungkin internet kita orang yang teruk, internet diorang okey ke, aku tak pasti. Tapi setakat ni, roaming aku gunakan tak okey. Roaming man tak okey. Dan semualah internet kita orang semua tak okey. Pemandangan je okey. Cuma gloomy lah sikit. Luckily, dah berhenti dah hujan. Kalau tidak, semalam sepanjang hari hujan. Hari ni okey lah sikit kan. Dia nampak macam ada sinar-sinar sikit. Awal pun dah ada kebiruan sikit. Kalau dah macam cerah, kita akan gerak lah untuk pergi buat aktiviti sikit kan. Sebab semalam memang tak ada buat aktiviti sangat. Sightseeing je. Okay, macam inilah kita survive dengan motorhome, buat kerja dalam ni, makan, minum, tidur semua. Izami masih tidur lagi, dia tengah rehat. Lagi aku akan bagi Amir rehat dulu. Lepas tu kita akan chill-chill sekejap dan mungkin kita akan gerak untuk buat aktiviti pula. Okay. Alhamdulillah cuaca hari ni elok sikit. Tak macam semalam. Tengok. View memang dah nampak sini 360 kan. Kalau tidak semalam memang berkabus, langit gelap je kan. Tapi memang dah nampak rumah-rumah dekat gunung sana kan. Macam mana? Sejuk. Sejuk? Ha. Serius lah? Asas lamba je. Asas kulit dia awak. Nampak bersisik je. Nesal datang lagi tak? Datang lagi. Ha? Wajib lah. So kau bawa aku pula lah nanti? Ya. Yeah. Aku jadi videographer kau pula. Terbalik. Nanti lah dia punya jamatan titik ni kan. Dia boleh jalan macam ni. Sampai hujung tu. Lepas tu boleh terus lompat lah depan tu. Tahun lepas memang aku mandi kat sini. Aku terjun kat sini. Memang sejuk. Tapi kita orang tak mandi lagi lah masa ni sebab hujan sejuk sangat. Mungkin esok pagi lah kot ataupun petang ni tengok macam mana. Sekarang ni aku dah sampai dekat Grindelwald dan hari ni kita orang planning nak buat aktiviti memandangkan cuaca dah cantik. Aku nampak keliling 360 view ni. Oh, ada matahari, nampak mountain dan ada gunung salji atas tu. Memang cantik cuaca sekarang ni dan kita orang planning nak pergi tobogan dan juga nak main flying fox. Hopefully cuaca okey sepanjang aktiviti kita orang hari ni sebab hari ni je baru kita nak main aktiviti. Kalau tidak memang all the way hujan. Okay, let's go. Aku baru je sampai kat kawasan ni. Korang tengok depan tu. Cantik gila weh. So tadi aku parking dekat bahagian terminal dan aku naik bus datang ke sini. So kos lebih kurang dalam 3 Swiss franc untuk seorang. Okey lah daripada kita nak park merata kan. Sebab kat sini memang diorang tak bagi nak park motorhome sebesar tu. Kereta boleh tapi motorhome tak boleh. Kalau camper van kecil, okey. Tapi kalau macam size lori aku bawa tu memang tak boleh. That's why parking jauh sikit naik bus ke sini. Cuma bus tu 20 minit lah untuk ke sini kan. Sebab dia banyak stop. Cantik babe, tengok. Mountain view dia kan. Ramai weh orang hari ni. Kau tengok penuh kereta kat sini. Parking sini penuh, parking sana penuh. Padahal hari ni baru weekdays tau. Weekend hari tu kita datang tak ada orang sangat pun. Tapi weekdays ni tiba-tiba ramai orang. So nama kawasan ni adalah Thingstead Bun. Kawasan ni dia ada ni tobogan dan juga ada apa ni, flyline. Flyline ni memang best lah. Dia akan pusing-pusing dekat kawasan pokok dan juga nampak view. So dua-dua ni aku dah pernah main 2 tahun lepas. Tapi aku nak main lagi dengan diorang pula kali ni. Sebab view tengah cantik, cuaca pun tengah okey, tak sejuk sangat, tak panas. That's why kita tengok berapakah kos untuk main dekat Thingstead Bun ni. Okay, jom. So aku dah beli tiket return. Harga satu tiket untuk return pergi dan juga balik adalah 32 CHF. Ada haraplah 55, itulah harga dia. Memang keras. Dia tak murah. Sini semuanya memang keras. Jangan convert lah. Kalau rasa macam convert tu memang sikit hati sikit lah harga dia kan. Kita akan naik ke bekal ke atas. Kita akan main aktiviti mana yang sempat dan kita akan turun. So kita nak naik cable car. Cable car dia pun klasik lah design. So apa perasaan? Risau lah. Hopefully sampai selamat lah.
Wih, ramai beb orang. Last time aku pergi, tak ramai pun orang. Mungkin waktu tu terlalu sejuk, hujung belah 10 masa tu. Tapi sekarang ni memang penuh. Sebab musim tak sejuk sangat. So, kita akan berjalan ke bahagian atas ni. Ada tempat mainan budak-budak macam ni. So, inilah harga dia. Seorang, 8 Swiss franc. So, okey lah harga dia. Taklah mahal sangat. Kalau nak buat 6 kali, 40 Swiss franc. Ini sekali je lah. Dia beli untuk 5 orang terus. Nampak view depan tu. Oh, cantik babe. Gunung dia. Masing-masing dah dapat tiket. Tunjuk tiket korang semua. Ini dia tiket kita orang. Nama eh? Kami yang nama eh? Haa, okey. 1, 2, 3. Wah, oh, cantik ya. Tu dia me. Best tak? Best kan? Yeah. Just it. Yeah, sampai. Thank you daddy. Kau pahal macam bosan ni sal. Thank you daddy. Thank you daddy. Mantap, mantap. Aku rasa naik atas seram je. Naik atas. Oh, dekat situ yang letak kamera. So, macam mana perasaan tiku? Seram lah. Nak naik lagi, meh? Aku tinggi sah. Nak naik lagi? Haa. Ikut bos lah. Thank you belanja, meh. Thank you. Yeah. Thank you buat belanja. Woohoo! Okay, topogan dah settle. Diorang enjoy. Now, kita nak naik ni. Fly line tak. Tapi Hakim tak nak naik. Ha, kita orang berempat je naik. Game on game. Come on lah. Paksa Hakim. Jom Hakim. Paksa Hakim. Hakim, Hakim bukan takut. Hakim. 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 Ini hukum bukan Hakim. So, empat orang akan join dengan Hakim. Join lah. Dah, dah, one in the lifetime. Come on lah. Tak ada guna aku. Tak apa, Izami belanja. Belanja tak ada. Oh, kaya. So, ini adalah harga untuk naik flyline per pax. Harga untuk dewasa, 12 Swiss franc. So, yang tadi 8, yang ni 12. Mahal sikit lah yang ni kan. Sebab dia punya cara tu macam lagi best. Kita akan naik tergantung situ. Dia akan pusing-pusing keliling ni. Good. Kita? Oh, okay. Alright. You know the rules? Yeah, I know. Bye. Woohoo! Aku terbalik sekarang ni guys. So aku decide untuk naik benda ni terbalik. Aku pun tak tahu kenapa, tapi best lah. Ada lembu guys. Kau tengok banyak gila lembu kat bawah ni. Lembu semua besar-besar pula. Jenis lembu tough punya. Ada loceng sekali dekat dia punya leher tu. Wah, cantik gila view dia. Seriously cantik babe. Cantik gila sini. Hello. Alright. Stand up. Was it good? Yeah, it's good. Thank you. You're welcome. Macam mana, Mai? Pengalaman? Best tak best? First time flying for kona-kona. Bukan flying for, fly line. Flying line. Ha, lebih kurang lah. Nice lah. So, 1 ke 10, berapa rating kau bagi? 1 ke 10, dia tak, sebenarnya tak mencabar sangat. Best. Tu. Best lah. Dia tak mencabar lah. Dia tak gayat lah. Dia tak gayat sangat. Sebab kita rasa selamat, kan? Dan costly sekolah duduk. Ha. Oh. Best rugi lah. Rugi. 90-10. Jimat duit aku. 90-10? Ha?
Satu lagi kenapa? Satu lagi sebab shock sangat. Dia dia macam sangat. Tak seram sangat. Tak ada. kau tak ada rasa adrenaline tu lah. Kurang. Adrenaline rush. Adrenaline rush tu kurang sikit. Okey, faham. Dia lebih kepada umum lah. Aku boleh bagi 10-10 lah. Sebab dia santai. Dan nampak view. View yang mahal sebenarnya. Yeah. Kita bayar untuk view lah. Lepas tu ada nampak lembu ni. Lembu wajah hitam. Dua ekor. Kita balik. Ataupun tak lah pergi mana yang boleh pergi kan. Lepak mana kan. Hai, naik sikit dah mengah. Dah tua bang. Tak fit. Siut. Tengok orang masuk buat kerja. Ha, tengok. Ini senang jadi YouTuber. Macam ni lah. Melancong pun kena buat kerja tau. Sampai cuti sambil buat kerja. Tak buat kerja, tak recover balik. Kos. Tak recover kos. Tak boleh bayar tu. Negative kerja di sebelah tu. Gaji RM10,000 sebulan. Betul? Kalah Big Mac. Mana bola dia? Ha, letak. Yeah. Ada lagi ya bola. From Malaysia habis ya. Oh macam tu eh? Defend eh? Slow je. Ui. Aku perasan yang kabel car ni tak ada tingkap. Nampak? Memang berangin lah, memang berangin. Perhatian yang kepada para penumpang, sila pakai seatbelt anda sekarang. Dan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang berada di sini. Kami mengucapkan terima kasih. Dia meluncur, babe, bawah. Nampak? Wah! Bingit tu telinga. Telinga rasa sumbat. Bening duduk luar, duduk luar. IG Izami Gadget. Guys, korang tengok aku jumpa apa kat Switzerland. Produk Myvi. Tapi kat sini bukannya Myvi lah. Ini adalah Daihatsu Sirion. Ini macam Myvi first model dulu. Interior dia pun memang sebiji Myvi. So kita dah gerak naik bus menuju ke terminal untuk pergi ke kita punya motorhome. Just spontaneous lah. Dan sekarang kalau korang nak tahu, kalau dia berhenti, dia buka pintu, suspension dia akan sengit ke sini. Contoh? Dia ada dia ada air suspension lah. Nampak tepi. Senang lah orang nak masuk buat semula. Sangat-sangat convenient. So aku top up dulu barang apa. Aku beli pisang dan juga beli sayur. Sayur ni memang wajib. Aku nak kena banyak makan sayur sekarang ni. Dan air ni Ovo Malvin. Sila-sila. Okay. Dan lagi tuan beli telur, top up telur lagi. Ada beli beberapa lagi lah barang-barang ni, beras dan sebagainya. Let's go. Balik ke motorhome. Guys, korang tengok depan tu. Sekarang ni tengah waktu sunset. Memang cantik gila. Wah. Golden hour sekarang ni. Aku tiap kali datang New Zealand, walaupun dah banyak kali datang, aku still impressed dengan dia punya scenery, landscape dia. Nampak pergunungan, rumah-rumah. Memang mahal lah. Ni memang sangat-sangat mahal. Sekarang ni aku faham kenapa aku datang New Zealand banyak kali pun aku still enjoy. Yes, sebab ni. Korang tengok view dia. Oh, nampak mountain atas tu, ada salji lagi. Kita dah sampai dekat motorhome kita. So setiap kali nak keluar memang kita akan tutup blind. Blind, tingkap semua tutup. Setiap kali nak jalan, kena buka balik semua blind ni. Dia nampak macam leceh, tapi kalau dah biasa, tak ada masalah benda tu. Dah bayar tadi. Harga untuk camping site kat sini untuk 2 malam, 3 hari 2 malam adalah 182.80 CHF. So kalau convert lebih kurang dalam 900 lebih macam tu lah. Ini untuk 2 malam dan kita bagi kepada 5 orang. Ini termasuk electricity, masuk tax, termasuk dengan camping site dan macam-macam lagi.
Sekarang aku dah pun sampai dekat camping site yang seterusnya. Tadi dekat Interlaken, sekarang ni dekat Frutigen. So camping site ni aku pernah duduk sebelum ni. Sebab kawasan ni dia lebih luas terbentang macam ni. Nampak mountain view. Cuma kalau waktu siang tu mungkin sedikit panas lah sebab tak ada pokok sangat kan depan sana tu. Harga tak pasti lagi, nak kena tengok dulu kat dalam berapa. Sebab buat motor home memang kena stay camping site. So untuk kita dapat power supply dan sebagainya, boleh je nak stay, tapi air electric tu tak ada lah. So susah sikit. Itu kalau nak balik nanti boleh lah nak stay perhentian, tapi waktu kita nak stay dekat sekitar Swiss ni tak sesuai untuk kita nak park merata. Memang kena stay dekat camping site. So New Zealand memang banyak gila camping site dia. Penat ke bang? Penat bang, kejap lagi nak masak lagi bang. Penat duduk je ke? Penat duduk bang. So ini antara facility dia orang, ada restoran. Dulu memang aku selalu lepak depan ni lah. Aku ada pernah shoot video Apple Watch Ultra depan tu sambil lain hot chocolate. Ingat tak video aku Apple Watch Ultra tahun lepas? Eh, dua tahun lepas kot kat sini. Terus sebenarnya dah sampai lewat sini sebab memang buat decision lambat sikit. So that's why counter tutup. Biasanya diorang buka sampai pukul 6, pukul 7 macam tu. Tapi sekarang ni dah pukul 8. So memang no tutup lah. Apa yang kita orang kena buat adalah book online. Sebab ada je orang jaga sini, memang ada. Dan kita beli tapak. So dan nanti diorang open electricity untuk kita dapatkan electric dekat parking campsite kita nanti. So itulah caranya untuk kita stay sini satu malam. Boleh, memang boleh. Bayar esok pagi, bukan bayar sekarang lagi. Kalau ada counter memang bayar sekarang. So yang penting adalah kita dapat electric, kita boleh mandi, dapat air. Dan yelah, kita boleh stay sini kan. Itu yang penting lah. Budak-budak tu tengah main bola depan tu. Oh, siap ada speaker lagu lagi, wait. Tengok cantik kan view. Cuma waktu sekarang ni gelap, so tak nampak lagi lah. Siang nanti aku share macam ni view keliling kawasan Frutigen Resort ni. Izami dah settlekan tadi campsite kita orang, nombor 14. So now aku nak bawa motorhome saw ni ke camping site kita kat belah sana tu. Okay, let's go. Camping site ni, dia makin dekat dengan facility, makin mahal. So makin jauh, makin murah. Pandai kan? Harga not bad, orang kata dalam 160 CHF untuk 2 malam. 5 orang okey lah. Berbanding tadi 180 2 malam. So mahal sikit cara bawa motorhome. Macam uli-uli tepung. Walaupun dah habis pusing ni, tapi keep pusing je. Dia mujarab. Jom kita mandi, masak, makan, rehat, solat dan tidur. Yang bestnya dia dekat lah dengan facility. Itu tempat basuh pinggan mangkuk, tempat mandi semua kat sana tu. Dia pun ada lampu sini kan, so okey lah sikit. Yang semalam tu tak ada lampu, so memang gelap gelita kalau malam. So Hassan tengah sambungkan dekat power supply daripada wire yang kita bawa dapat sekali ni. Dan Hakim dia sambung dengan cable bank kita. Masuk bawah. Memang best kawasan ni. Tengok, air pun boleh basuh kat sini, senang. Boleh. Nampak? Tak payah nak jauh-jauh basuh. Cuaca semalam memang sangat-sangat cantik. Sebab semalam tak hujan, cerah. Kita dapat view apa semua kan. So Frutigen ni dia macam tak apa nak best sangat lah macam Interlaken, dia punya kawasan tu. Tapi still dapat juga view 360 mountain, nampak kan gunung-gunung keliling. Dan yang bestnya kat sini adalah aktiviti dia. So macam korang nampak dekat sini ada restoran, kita boleh lepak minum makan kat sini. Dan juga ada aktiviti kita boleh buat kat sini. Kalau bawa family memang best lah. Sebab last time memang aku stay kat sini. Aku dengan parents aku, dengan anak bini aku stay sini. So that's why anak aku memang enjoy lah main kat sini kan. Sebab dia boleh main pasir sini. Even ada juga mini golf. So mini golf ni kita boleh main. Tapi kena sewa lah dia punya batang golf tu kan. Mini transition. Macam korang nampak ke depan tu pun ada kawasan untuk kita nak macam main dia punya tempat panjat tu. Tengok. Boleh climbing. So dia macam extreme park lah sini. Seriously, banyak gila aktiviti boleh buat. Dekat perkasan ni pun ada orang main bola sepak, boleh main bola tampar. Tengok, cantik kan tempat dia. That's why aku rasa ini memang salah satu camping site yang the best in Switzerland. Bagi akulah, sebab korang tengok facility dia memang luas. Dekat depan tu ada slide untuk main air. Ada swimming pool besar gila sana. Malangnya swimming pool dia tak ada air, so tak boleh mandi kat sini. Mungkin dia orang tengah servis maintenance ke apa kan. Ataupun sebab musim sejuk. So sekarang musim kat Switzerland adalah autumn. Baru nak masuk autumn. Kalau tengok pokok-pokok dia masih hijau lagi, masih belum kekuningan lagi, tapi adalah juga yang dah gugur kan. So musim autumn biasanya akan sejuk sebab diorang nak menghala ke musim winter. That's why cuaca agak sejuk. Malam tadi menggigil babe. Kalau tak on heater tu aku rasa tak jadi apa dah. Inilah tapak kita orang bermalam. 3 hari 2 malam kat sini. Memang best view dia, nampak 360. Lepas tu jiran-jiran pun baik.
Ni aku dah basuh baju ni dengan sidai. Sini ada washing machine tapi kena bayar lah. Harga dia dalam lebih kurang 3 Swiss franc untuk washing machine, 3 Swiss franc untuk dryer. Ini adalah fasiliti untuk tandas, berak mandi apa semualah. Dan ini adalah bahagian untuk basuh baju, washing machine dan juga dryer dia. Oh, tak siap lagi, lagi 7 minit nak siap. So aku basuh kat bawah ni tadi dan aku keringkan kat atas. Masuk coin sini dalam 3 Swiss franc. Dia akan basuh dulu, lepas tu masuk Swiss franc lagi, dry pula. Memang facility sini nice gila. Tak, siap ada TV lagi. TV besar kot sini dia letak. Memang diorang ni very effort lah untuk buat facility camping site. Lepas tu sini pun bukan camping site sahaja, diorang ada juga bilik untuk nak menginap. So kalau datang naik kereta pun boleh stay sini sebab ada hotel, bilik hotel. Finally, lepas lebih sejam, dryer dah siap. Jom kita angkat. Settle, ambil kain dekat dryer. So satu Amir punya, satu lagi aku punya. Macam mendung je hari ni. Semalam cantik, cerah. Tadi dah cerah kejap, tu mendung balik. So diorang semua lepak sini, semua dah buat kerja. Kim tengah mengedit, Izami mengedit. Kerja dia, Hasan tengah mengedit juga. Amir tengah mengedit. So tadi aku order hot chocolate. Lepas tu tiba-tiba dia bagi aku sudu garfu. Dan harga dia adalah 23 Swiss franc. Aku terkejut. Lepas tu aku pergi balik and dia cakap dia, kenapa hot chocolate harga 23 Swiss franc? Rupanya dia ingat aku nak makan situ. So tadi manager datang balik dan dia refund kat aku lah 23 Swiss franc dan bagi hot chocolate, tapi aku kena bayar lah 4.5 Swiss franc macam tu. So ada miscommunication sikit sebab mungkin dia tak berapa faham sangat English ke apa. Sebab dia orang cakap bahasa dia orang lah kan, macam dia orang tak cakap English sangat. But it's okay, asalkan dapat refund. Cuma refund cash lah, bukannya refund dekat aku punya credit card. Sebab penting sekali adalah dapat coklat. Lepak luar ni sedap sikit sebab dia sejuk sedap je kan. Dapat pula hot chocolate dengan view macam tu. Nice. Kita minum dulu. Architecture dia gunakan konsep macam industrial, tak ada painting apa semua pun, kosong lah kan, tapi dia letak lampu macam ni, dia susun lepas. Tak ada orang pun sini. Tengok atas dia, oh dia macam sensitive. Aku rasa ni mungkin kedai-kedai yang ada kat sini kot kan, nama-nama kedai tengok kok ada depan sana. Jom pergi. Dekat New Zealand memang musim hujan, so itu yang macam spoil sikit lah. View nampak, cuma dia gelap, gloomy, lepas tu berkabus. Sejuk, sejuk tu okey lagi, tak ada sejuk sangat tengok, aku tak pakai jaket pun. Cuma view je, dia kurang sikit. Lepas tu basah lah kan, aku wish nak kena basuh pakaian. Wah, dia tanam-tanam kat depan ni. So ni fresh vegetables, dia orang tanam depan ni, nampak orang tengah ambil. So Frutiger ni dia macam bandar kecil dekat New Zealand. Dia tak besar sangat. Sebab kawasan ni dia macam dekat countryside. Tapi dia still bandar. Dia ada je kawasan-kawasan bandar dia kecil-kecil. Kedai-kedai dia. Cuma macam tak tahulah, mungkin sebab waktu kot. Sekarang ni dah pukul 6.30. So rasa kosong. Macam yelah kosong. Kereta pun satu dua biji kereta je. Tak banyak kereta pun. Lepas tu kedai dia banyak. Tapi macam tak ada orang. Aku macam tertanya juga macam mana diorang buat untung kedai macam tak ramai orang. Mungkin ada musim-musim dia ataupun waktu dia, sebab sekarang ni dah lewat petang, orang dah balik kerja, nak rehat kat rumah kan. Sebab kat New Zealand ni memang cara kerja diorang, memang diorang ada work life balance. Co-op memang supermarket yang popular dekat New Zealand. So merata-rata korang akan jumpa co-op kat sini. Nak beli apa-apa, barang dapur ke apa, memang beli kat co-op je. Strawberry dia 50% off. So harga dia sekarang apa? 2.9 Swiss franc. Okay lah, mudah lah. Aku suka masuk supermarket untuk tengok groceries. Lately bila dah jadi bapa orang ni, memang lebih suka masuk supermarket cari makanan, buah-buahan apa semua kan. Ni kenapa telur pun sampai kena warna pelangi ni? Ni buat trouble ni.
Aku jangkit lah dengan telur-telur berkulit pelangi. Hei, tak faham aku diorang ni. Tapi kat sini memang diorang komuniti kuat lah. Komuniti kat sini kuat untuk benda tu. Ha, tak boleh mention, nanti orang dengar. Ini semua real, babe. Bukannya fake nya. Tapi aku tak rasa ni untuk makan lah. Mungkin diorang dah, apa ni, macam dah beku kan. Letak lilin dengan aku kan. Regular, babe, motor depan ni. Kalau tengok rumah ni, binaan dia kayu kan. Tapi bumbung dia ada solar panel penuh atas tu. Comel gila, babe, kambing depan ni. Ada berapa ekor? 2, 4, 6, 6 ekor. Aku ingat apa benda tadi, rupanya kambing. Sebab dah jauh tak macam kambing tau. Dekat-dekat baru nampak. Dekat New Zealand, kebanyakan bandar aku pergi memang diorang ada tempat khas untuk jalan kaki dan juga basikal. Nampak? Belakang tu. Line kuning tu kan. So kat sini memang walkable, walaupun dia macam countryside tapi still walkable city. Itu yang aku rasa yang menarik lah dengan New Zealand ni kan. So kita masih boleh jalan dekat mana kita nak pergi. Bagi aku public transport dia okey. Cuma dia tak sebagus macam dekat Jepun ataupun dekat Korea. Yang tu memang lagi best. Dekat sini culture diorang memang always akan ramai naik basikal. So setiap train station memang banyak basikal yang parking macam ni. Memang culture diorang kat sini. Sebab mungkin faktor cuaca, transportation dan juga memang style diorang macam tu. Naik basikal. Tua ke, muda ke, sama je. Selamat pagi. So, New Zealand sekarang ni memang sejuk. Dia punya suhu dalam 5 ke 6 darjah Celsius. So, macam tidur dalam tak ais lah kan suhu dia. So, sementara tu, kita orang tengah berkemas. Ni adalah katil Amir. Dia tidur bawah dengan si Hassan ni. So, macam ni lah keadaan dia. Kalau kita convert kepada katil. So, Hassan tengah masak. Pagi ni kita makan meriah sikit lah, Hassan. Meriah sikit lah. So, aku decide untuk balik awal ke Malaysia. Aku dengan Amir. Sebab Amir memang part of the team fast. So, dia kena ikut aku juga. Sebab aku tanggung dia everything. The reason kenapa adalah sebabkan ada emergency aku kena balik. So, anak aku tak apa sihat. So, aku nak kena balik Malaysia juga. And then, aku dah booking ticket flight. Aku dah decide untuk naik train daripada Frutigen. So, yang biasa dengan kawasan Frutigen ni adalah kitong punya campsite dekat je dengan train station. So, belakang ni adalah laluan train. Dan belakang sana tu adalah transition. So, sama ada aku kena jalan sikit ataupun aku suruh dia hantar lah. So, either one. Sebab kalau jalan lebih kurang dalam 15 minit. Which is okay. Cuba nak berangkat lagi besar-besar tu lah. Aku jam sikit tu kan. Ini pun aku dah tengah set up luggage aku. Dari kemas-kemas. Semua should be dah complete. Tinggal plug ni je nak masukkan. Amir pun dah kemas-kemas luggage dia. So, tengok macam mana. Ini adalah first time aku nak naik train dekat New Zealand. Aku harap dapat pengalaman yang best lah. Sebab yelah, video dia cantik. Lepas tu kita dapat naik train dia keliling gunung kan. So nanti aku share dengan korang macam mana pengalaman naik train dekat New Zealand ni. Sebab ni first time aku naik train. So pastinya aku akan rindui New Zealand. Dan aku akan rindui Berlin. Dan sepatutnya kita gerak ke Austria hari ni. Tapi malangnya aku tak dapat sampai ke Austria. Sebab sepatutnya aku balik pada 14 bulan dekat Berlin. So, kita kena drive ke Berlin. Tapi aku decide untuk balik daripada Zurich ke Malaysia terus. So, aku akan transit kat Doha dulu. Dan balik ke KL. Costing untuk flight seorang lebih kurang dalam 1,400. So, darab dua dalam 2,900 macam tu lah. Sebab dia 1,400 something macam tu. Dan cost untuk train lebih kurang dalam 1,140 CHF. So kalau convert lebih kurang almost RM600 macam tu. Which is bagi aku tak overpriced lagi dan still acceptable. Dia bukan pasal harga tu sebenarnya. Sebab bagi aku duit boleh cari lagi. View pada pagi sini memang cantik. Aku akan rindu New Zealand. Jason, terima kasih banyak. Minta maaf kalau salah silap. Hey Game, terima kasih banyak. Jumpa di Malaysia. Sorry lah kalau ada terkutuk. Game, terima kasih banyak. Sorry lah kalau ada salah silap. Nanti bagi tahu harga tadi. Boleh. Tak ada. Nanti aku masukkan dalam WhatsApp group lah. Kita kena pergi dah elok. Nanti saya perut habis ni. Nanti aku makan ni. Ada pisang ni. Sembai. Nanti siapa nak makan sayur tu? Takkan Hakim makan seorang? Ada, aku tinggal. Seorang siapa makan tu. Bye. So aku dah beli tiket train daripada Frutigen ke Zurich Airport. Ini harga dia adalah 150 Swiss franc. So convert darab 55, itulah harga Malaysia. Dan aku kena transit dekat Bern, satu transit. Lepas tu tukar terus ke Zurich Airport.
Lebih kurang dalam 2 jam macam tu lah. Sekarang ni waktu pukul 9.10. Tunggu dalam few minutes lagi, kita akan sampai dekat platform 1. Okay, train dah pun sampai. Jom kita masuk. First impression aku dengan train dekat 43 New Zealand. Memang nice. Dia punya seat pun gabungan leather dekat kepala dan juga fabric kat belakang ni. Selesa sampai kepala. Dia cover. Cuma ruang untuk luggage besar macam ni kurang sesuai lah naik train kan. Lepas tu ada meja sekali tau. Nampak? Ada meja boleh buka. Bawah ni ada something lagi untuk buang sampah. Ada tu sampah personal setiap kawasan seat dia. Nice. So memang dapat belanja view lah sini kan. Tak perlu naik kereta pun. Kita just naik train je dapat view macam ni. Cuma tingkat tak boleh buka lah. Tapi dah ada blind, kita boleh tutup. Kalau macam matahari cerah sangat, boleh tutup lah. Rasanya atas tu boleh je letak luggage, muat je. Cuma dia akan mengganggu orang sikit lah. Sebab ramai kat depan ni. Budak balik sekolah ramai. Kita ada masa 2 jam untuk sampai ke Zurich Airport. So expected sampai dalam 11.50 macam tu. But first kita akan transit ke Bern dulu. Bern ni antara bandar yang cantik juga. Dia mix nature dan juga bandar. So aku nak pergi Bern 2-3 kali juga sebelum ni. Dia orang ada zoo, dia orang yang memang cantik. Lepas tu dia orang ada kawasan yang boleh kita tengok beruang secara live, percuma. Dekat tengah-tengah bandar dia ada beruang dia letak. Itu yang agak menarik lah. Beruang tu besar gila kot. Train ni ramai gila budak sekolah. So memang meriah gila. Kita orang punya luggage dekat atas tu, atas ni. So tak kat sini memang tak muat lah. Besar gila kot luggage aku macam tu. Yang peliknya meja kat sini dapat satu je. Tapi yang dekat bagian bawah tu ada dua meja. Hai, tak sampai-sampai lagi. 10.24 lah. Sepatutnya jadual 10.21 sampai. Dia extend 3 minit. Okay, let's go. Sekarang aku kena tukar ke platform 8. So mana 8? Kena? Jom. Finally sampai platform 8. So kita akan naik train sampai ke Zurich Airport. To Zurich Main Station, Zurich Telekom, Zurich Airport. Penuh lah. Train ni penuh gila. Memang ruang untuk letak bag apa semua penuh. Ramai gila. Aku rasa semua nak ke airport ni kot. So terpaksa lah berimpit-impit tak lagi sini, ambil di sana dan kita akan sampai ke airport Zurich. Finally sampai dekat Zurich Airport. Eh, sejuk pula tiba-tiba kat sini. Tadi penuh gila babe, kurang dalam train. Okay, aku dah nak balik Malaysia. Ciao.